Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini kita lagi ada di Negara Puntang atau tepatnya di Gunung Puntang. Nah, ini adalah salah satu kawasan Negara Puntang yang sedang viral juga nih di berbagai macam platform media sosial karena menjual view yang bagus banget. Ini adalah salah satu tempat kopinya, namanya Berg. Dan ini tempat duduknya lucu banget ya, kayak gini. Dan ini pasti kalian nih udah tahu kan kalau misalnya di Puntang ini ada kolam cinta, terus juga ada radio dari zaman dulu banget yang digunain pada saat zaman sejarah dulu ya. Ini jadi viral juga karena ketika kalian bisa ngopi di sini, view-nya udah gak terbayar lagi nih karena view-nya pohon-pohon yang hijau, terus juga cocok banget buat foto-foto. Jadi cocok nih buat kalian yang bingung mau berwisata kemana dan gak usah jauh-jauh, bisa langsung datang aja ke sini karena view-nya memang paling bagus, terus juga kopi dengan suasana yang sejuk gini susah banget nih buat didapetin wisatawan yang udah jenuh banget untuk ngopi di perkotaan. Nah, untuk masuk area Negara Puntang ini memang harus berbayar lagi Rp10.000. Jadi memang nanti di depan pintu masuk Gunung Puntang kalian harus bayar tiket, dan di untuk masuk ke area ini kembali bayar tiket dengan harga Rp10.000. Tapi mengutip tadi ngobrol sama store manajernya, ke depannya nanti kalian gak perlu lagi bayar tiket dan harga tiketnya akan langsung disatuin dengan area masuk tempat ini. Jadi buat kalian nih Tribuners yang senang nonton dan bingung mau nanti kemana saat weekend, mau wisata kemana nih sama keluarga saat weekend, bisa langsung datang aja ke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!